Harapan Pak Samani bisa seperti Mergudoro, bisa membimbing ADE yang baik, ya, dan bisa membina ASN yang baik, bisa memberikan kesejahteraan untuk rakyat Kudus, ya, bisa ngayomi, mumpungi, dan rendah hati. Karena apa? Dia harus melayani, bukan dilayani. Tadi yang tak kasihkan tokoh wayang itu namanya Werkudara atau Bima, ya, itu dari Pendowo Limo, tengah Pendowo Limo itu Werkudara, orangnya lurus dan orangnya tegak lurus, ya, kalau jalan, kalau AA, kalau PP, ya inilah. Dan dia prinsip hidupnya satu, dia takwa kepada Allah. Ya. Makanya kalau dan dia orang tulus dan orang ikhlas, mengembal amalah dari Pandu Dewonoto dan ibunya Kunti. Pak, harapan dengan pemberian tokoh Bima kepada Pak Samani, nanti harapannya apa? Harapan Pak Samani bisa seperti Mergudoro, bisa membimbing ADE yang baik, ya, dan bisa membina ASN yang baik, bisa memberikan kesejahteraan untuk rakyat Kudus, ya, bisa ngayomi, mumpungi, dan rendah hati. Karena apa? Dia harus melayani, bukan dilayani, gitu. Dia melayani. Dan yang sangat saya perhatikan agar Pak Samani bisa memberikan kesejahteraan untuk guru-guru Madin, ya, jangan dibeda-bedakan, disamakan semua, samakan semua rata 1 juta, ya. Terus untuk memberikan kesejahteraan kepada pemuka-pemuka agama, misalnya pondok-pondok listriknya tak suruh gratisin, ya. Terus membantu orang-orang yang nggak mampu juga harus dibantu, seperti kalau ada kematian, melahirkan, ya, pokoknya harus dibantu. Karena apa? Kudus ini APBD-nya sangat luar biasa, gitu. Dan orang sakit nggak usah lama-lama, harus ditangani, segera ditangani, dan harus cukup dengan BGBS, sudah cukup, jangan sampai ada kesulitan apa-apa. Itu pengen saya. Kebetulan pendampingnya kan ya perempuan dokter,